punya film seru untuk kamu. Aduh Hana, kamu ini kenapa sih nilaimu itu jelek terus? Apalagi di pelajaran matematika. Heran banget deh Mama. Kamu ini coba deh belajar yang sungguh-sungguh, jangan cuma main terus. Biar nilaimu tuh bagus-bagus, biar gampang juga nantinya diterima di universitas yang bergengsi. Ih, kamu ini dibilangin dengerin Mama nggak sih? Hei! Kamu ini harus belajar yang sungguh-sungguh, mumpung kamu ini masih kelas 10. Please lah, kamu ini jangan malu-maluin mama ya. Anak-anak teman mama tuh udah pada pinter-pinter, belajarnya rajin-rajin, ikut les. Lah kamu ini disuruh belajar di rumah sendiri aja nggak mau. Sampai capek mama ini ngurusin kamu, nak. Ana, mau kemana kamu? Mama jahat. Loh, di sini ada toko kue ya? Apa mungkin emang baru buka kali ya? Selamat datang di toko kue donat pengabul keinginan. Silakan pilih satu kue kesukaan Anda. Wah, enak-enak banget nih kayaknya. Pilih yang mana ya? Tuh, gemoy-gemoy lagi. Kalau donat yang rasa stroberi itu harganya berapa? Untuk semua donat yang ada di dalam etalase, harga satuannya adalah 10.000. Hah? Satu harganya 10.000? Benar. Duh. Aku nggak ada duit mah kalau segitu, mahal amat deh. Ya udahlah. Tunggu. Kenapa kak? Harganya bisa lebih murah lagi kah? Harganya hanya 2.000 untuk donat yang berada di luar etalase. Oh, luar etalase? Saat kamu memakan donat ini, kamu bisa mengungkapkan keinginanmu. Maka donat ini akan mengabulkan semua keinginanmu. Tapi ingat, hanya boleh makan donat ini satu dalam waktu satu hari. Bisa aja deh promosinya. Mana lucu banget lagi ngomongnya, kayak bukan manusia. Oh ya, nanti kalau enak aku bakalan balik lagi kok. Wah, kuenya ternyata enak juga, bisa menghilangkan rasa sedihku. Syukurlah lah, aku bisa sedikit tenang. Tapi, semoga aja aku bisa pintar dan mendapatkan nilai ulangan matematika yang bagus. Pasti mama bangga sama aku. Ayo
Ayo anak-anak fokus-fokus pada ulangan kalian. Jangan tengok kanan-kiri. Kalian pastinya udah belajar kan? Jangan bilang belum belajar. Nilai ini untuk penentu masa depan kalian. Nasib, nasib punya nama Ana jadi duduk paling depan deh. Loh, aku kok rasanya mudah banget ya ngerjain soal matematika ini? Padahal semalam aku belajarnya biasa aja tuh. Wah, semoga aja nilai matematika kali ini bagus. Weh, Ana, kamu keren banget. Sekarang kamu ikutan les kah? Perasaan kamu paling gak bisa pelajaran matematika deh. Tuh lihat, nilai kamu sekarang paling tinggi loh. Tuh nilainya udah ditempel. Hah? Enggak tuh, aku gak ikut les. Kamu beneran nilaiku paling tinggi? Hah? 95? Wah, akhirnya aku bisa membuat bangga mama. Hah? Apa kamu puas dengan nilai tersebut? Puas dengan nilai tersebut? Itu berkat aku. Kembalilah ke toko kue, Don. Kembalilah setiap hari. Eh, lihat tuh si Ana, seneng banget dapat nilai 95. Selamat ya Ana, akhirnya gak remedi lagi. Wah, kayaknya bener deh, toko kue itu pengabul keinginan. Selamat datang, pilih kue yang mana? Yang mana ya? Kayaknya enak-enak sih, tapi aku pilih yang ini aja deh, yang 2000-an. Aku mau beli yang strawberry sama yang blueberry deh. Soalnya yang kemarin strawberry enak tuh. Aku penasaran nih sama yang rasa blueberry. Ya udah kak, aku beli yang dua ini ya. Tolong dibungkusin. Tapi ingat pesanku, dalam waktu satu hari hanya boleh memakan satu donat saja. Juga nih yang blueberry. Nah, permintaanku hari ini, aku ingin punya pacar supaya ada yang memperhatikan aku. Untuk kue yang satunya, aku simpan ke kulkas dulu aja deh. Besok buat bekal ke sekolah aku aja. Hai, kenalin, nama aku Rangga. Oh, hei Rangga, kenalin, nama aku Ana. Oh, dari sepulang sekolah tadi, Rangga ngajakin jalan-jalan. Semoga aja tokonya belum tutup. Syukurlah tokonya belum tutup. Soalnya tadi aku lupa lagi pas makan kue itu, aku lupa ngungkapin keinginan aku. Harus beli lagi nih. Silahkan pilih kue kesukaanmu. Kak, aku beli yang rasa coklat satu, rasa stroberi satu, sama blueberry satu ya. Loh, mama mana nih? Kok belum pulang? Mana gak ada makanan lagi di meja. Permintaanku, aku ingin jadian sama Rangga. Permintaan keduaku, aku pengen dapat juara satu di kelas.
Permintaan ketiga aku setelah lulus SMA bisa diterima di universitas yang bergengsi. Akhirnya semua keinginanku aku sudah ungkapkan. Semoga kesampaian. Kenyang banget. Nak, mama pulang telat malam ini, soalnya mama lembur kerja. Kamu beli makanan sendiri ya? Iya, Ma, nggak apa-apa. Ana sudah makan kok. Tadi Ana beli kue. Mama hati-hati entar pulangnya malam-malam. Ini nanti Ana tidur duluan, nggak apa-apa kan, Ma? Iya, Nak, nggak apa-apa. Mama sudah bawa kunci cadangan kok. Kamu tidur aja duluan. Iya, Ma. Ya udah, kalau gitu aku tutup dulu ya, Ma, teleponnya. Udah pagi, harus berangkat ke sekolah nih. Itu hitam-hitam apa ya? Loh. Kok naik ke atas sih? Kok hilang? Itu tadi apa ya? Rangga pagi ini juga gak ngechat aku. Kan kemarin dia udah minta nomorku. Gak ada woy nama Rangga di angkatan kita. Salah orang kali. Setauku juga gak ada sih. Apa kakak kelas kali ya? Oh, di angkatan kelas 11 ini setahu saya juga gak ada nama Rangga deh. Atau mungkin dia kelas 12 kali. Oh iya, makasih kak. Coba deh aku cari ke kelas 12. Semoga aja aku bisa ketemu sama dia. Di seluruh kelas 12 ini gak ada deh yang namanya Rangga. Adanya namanya Ringo kalau gak salah tuh. Tapi ya kayaknya bukan itu deh. Dari ciri-cirinya orang dia pendek gak tinggi. Itu Rangga. Rangga. Cariin kamu loh dari tadi. Rangga, hey. Rangga, kamu di mana? Besok ada ujian lagi. Terus aku ingin Rangga kembali padaku. Hey, kamu kenapa diam aja? Cepat, aku ingin kuenya. Ih, kamu ini lihat apa sih? Sepertinya dia masih di sana. Oh iya, kayaknya baju mereka sama ya. Jangan-jangan. Dasar manusia serakah. Dasar manusia serakah yang tidak tahu diuntung. Hidup sudah enak, tinggal jalannya saja peraturan yang ada. Tapi kamu memilih melanggarnya. Kamu beneran bukan orang?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana donatnya mana? Aku ingin donat. Aku ingin donat. Aku ingin donat. Syukurlah nak, kamu sudah sadar. Mama khawatir sekali. Kamu udah 2 hari ini seperti orang kesurupan. Kamu kenapa nak? Kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa setiap kali ngomong ingin donat? Kamu ingin donat apa? Biar mama belikan. Aku ingin donat di toko yang itu mah. Toko yang mana? Di situ kan lahan kosong. Tapi di situ kemarin ada toko kue, Ma. Gak mungkin aku salah lihat. Nyatanya gak ada, Nak. Di situ tuh emang lahan kosong dari dulu. Gak mungkin, Ma. Aku beneran lihat dengan mata kepala aku sendiri. Aku gak mungkin salah lihat. Di sana itu emang ada toko. Dan di sana menjual banyak kue. Dan salah satunya kue donat kesukaanku. Aku ingin kue donat itu lagi, Ma. Ana, beliin aku ya, Ma. Ana. Tokonya ada di sana, Ma. Ya, Ma, ya. Beliin aku ya. Aku suka kue donat itu. Soalnya bisa mengabulkan semua permintaanku. Aku mau kue donat, Ma. Aku mau kue donat, Ma. Di situ ada tokonya, Ma. Anak sadar, anak. Jangan seperti ini, Nak. Kondisi Ana sedang tidak baik-baik saja. Kejiwaannya sudah terguncang. Ana sedang dalam kondisi tertekan dan banyak beban pikiran yang tidak bisa dia ungkapkan. Kemungkinan ibu tahu sendiri penyebabnya. Apa mungkin Ana pernah curhat pada ibu? Ana sama sekali tidak pernah curhat pada saya, dok. Ini pasti kesalahan saya, dok. Aku ingin nilai ujianku sempurna. Lalu Angga datang padaku. Terus dia membawakan kue donat itu buat aku. Terus kita bercerita-cerita lagi seperti dulu. Angga. Angga, aku mau kue donat itu. Bagi dong ke aku. Rangga, Rangga bagi, bagi donatnya sama aku. Aku menginginkan. Dia hilang lagi. Aku ingin donat itu. Selamat datang di toko kue pengabul keinginan. Toko kami buka mulai pukul 5 sore. Selamat berbelanja.